Halo Gan, tahu nggak? Ternyata Pak Prabowo ada kembaran loh. Eh, maksudnya mirip ya Gan? Penasaran? Yuk lihat. Eits, sebelum lanjut, subscribe dulu ya Gan, biar makin tahu. Inilah beberapa orang yang mirip dengan Prabowo yang sempat heboh di internet. Bukan menurut aneh ya Gan? Ente sendiri yang nilai nantinya, oke? 1. Zamratul Fuadi. Nih, coba lihat. Mirip kan? 2. Pria mirip Prabowo Subianto yang viral ini membuat heboh ruangan VIP Lancang Kuning, Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru beberapa waktu lalu kan? Karena sekilas mirip Prabowo, Zamratul Fuadi sempat dikerumuni banyak orang, khususnya pendukung Prabowo untuk mengajaknya berfoto bersama. Ada saja ya kan? Memang banyak orang yang mengatakan Zamratul mirip dengan Prabowo, terutama dari pihak keluarga dan teman-temannya. Oh iya, selain wajah, pria ini memiliki postur tubuh besar yang sama dengan Prabowo kan? Dan ternyata, dia mengagumi sosok Prabowo. Bisa gitu ya miripnya. Gimana Gan? Mirip gak? Maybe no. Mungkin iya. Mungkin tidak. Indonesia negara kelautan. 2. Mirip Prabowo di kereta Gan. Nah, kalau ini ada seorang netizen yang sengaja memfoto salah satu penumpang di kereta Gan. Mungkin karena mirip kali ya Gan. Dan foto ini sempat viral di lini masa kan. 3. Bayi mirip Prabowo. Nih, coba lihat dulu kan. Mirip gak? Nah, salah satu postingan di Twitter memperlihatkan kemiripan bayi ini dengan Prabowo dengan caption kayak gini kan. Subhanallah, begitu mirip bayi ini dengan beliau. Mungkin kedua orang tuanya begitu memimpikan putranya kelak mempunyai sifat seperti bapak. Amin. 4. Al-Ghazali. Yap, Al-Ghazali disandingkan dengan Prabowo muda kan. Menurut Agan gimana? Nah, itulah beberapa orang yang mirip dengan Prabowo. Siapa yang paling mirip menurutmu?